dengan vaksin yang kita terima tadi malam itu, ada Sinovac 393 vial, kemudian Moderna 140 untuk nakes ini. Jadi yang kita terima tadi malam itu untuk Moderna 104 vial, kemudian untuk Sinovac ada 393 vial. Betul, ini Moderna sesuai dengan penjelasan dari PLT Dirjen P2 kemarin, dijelaskan di situ bahwa diperuntukkan untuk semua nakes. Jadi memang untuk 104 vial ini memang kita peruntukkan untuk semua nakes. Jadi untuk pendistribusiannya ini kemarin juga kita sudah share ke semua petugas paskes, karena ada beberapa petugas-petugas paskes yang pindah mutasi. Jadi kita tunggu nanti mungkin 1-2 hari ke depan ini baru kita langsung dropping ke puskesmas masing-masing, karena sementara kita menunggu apa namanya untuk sasaran paskes di setiap kecamatan, dalam hal ini di 17 kecamatan di Kabupaten Mamasa secara keseluruhan. Ya, baik, yang 104 vial ini yang sudah disepakati kemarin memang sedikit beda juga dengan yang vaksin sebelumnya itu, karena vaksin sebelumnya itu dalam satu vial itu 10 dosis. Jadi ini satu vial itu ada sekitar 1 sampai 14 dosis.